jadilah mereka memori, coretan kisah-kisah kehidupan. Penulisan memori bukan sekadar untuk mengabadikan pengalaman silam kita. Ia juga peluang untuk berkongsi kisah lalu bersama orang-orang tersayang dan generasi pelapis. Video ini memberi panduan tentang bagaimana untuk mengimbas memori secara bertulis. Sebagai permulaan, tentukan tema atau tajuk yang sesuai dengan kisah anda. Contohnya, zaman kanak-kanak, zaman persekolahan, tempat kegemaran, peristiwa dan orang-orang yang telah merubah hidup kita. Anda boleh berkongsi pengalaman-pengalaman pertama di dalam kehidupan. Hari pertama persekolahan saya. Kali pertama saya ke Sentosa. Rumah pertama kami di Amukio. Perkhemahan saya yang pertama. Akhirnya, anda memilih untuk berkongsi tentang cinta pertama anda sewaktu zaman remaja. Selepas menentukan temanya, selidik bagi mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan tema tersebut. Ia boleh merangkumi foto-foto lama, cenderamata peribadi, diari atau apa-apa saja yang dapat mencetuskan ingatan terhadap memori tersebut. Seterusnya, susun bahan-bahan yang terkumpul. Ini memudahkan anda untuk melakar dan menyusun perkara utama bagi menyediakan garis kasar karangan anda. Setelah menyelesaikan garis kasarnya, bahagikan kisah anda kepada tiga bahagian. Pendahuluan, isi kandungan, kesimpulan. Inilah bahagian yang menyeronokkan, mengisi butiran kisah anda. Di bahagian pendahuluan, kemukakan idea utama dan latar belakang tentang memori anda. Mulakan dengan kisah menarik untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Contoh, inilah kisah cinta pertama saya. Kami selalu terserempak di perhentian bas di luar sekolah kami. Masa itu, kami berdua menuntut di tingkatan 2. Dia penuntut sekolah di kejiranan saya. Saya terpesona dengan rupanya yang manis. Pada bahagian isi, biarkan kisah anda terungkap. Gunakan butir-butir jelas dan gambarkan peristiwa-peristiwa utama dan babak-babak menerusi pergerakan, warna, deria menghidu dan sentuhan bagi menghidupkan deria pembaca. Gunakan kata bual atau petikan dialog untuk menghidupkan kisah anda. Saya menabung sebanyak $1 sehari. Matlamat saya adalah untuk mengumpulkan $20 untuk membelikannya sejambak bunga mawar. Pada satu hari, saya bertanya kepadanya, "Sudikah awak makan malam bersama saya pada 14 Feb?" Katanya, "Nanti saya fikir dahulu." 2 hari kemudian, dia menjawab, "Ya." Saya berasa amat teruja. Akhir sekali, kesimpulannya. Anda boleh menulis tentang kesudahan kisah anda, termasuk pandangan, perasaan dan pengajaran yang telah anda pelajari. Kami bertemu di perhentian bas untuk makan malam bersama. Di situ, saya memberinya sejambak bunga mawar dan menggagahkan diri bertanya, "Sudikah awak menjadi teman wanita saya?" Dia menjawab, "Tidak, ianya terlalu awal." Ego saya musnah berkecai. Rupanya, cinta pertama memang sukar. Hinggakan, saya menangis selama 3 hari. Jika ini kali pertama anda menulis tentang memori, berikut adalah panduan berguna. Apabila menulis tentang memori anda, gunakan saya atau aku agar pembaca berasa lebih akrab dengan anda. Gunakan dia bila menulis mengenai memori orang lain. Dengan merakam tepat perkongsian seseorang, kisah anda menjadi lebih menarik. Baca sekali lagi dan betulkan sebarang kesilapan ejaan atau tata bahasa. Sekiranya anda tidak pasti tentang sebarang fakta seperti tarikh, cuba dapatkan kepastian. Kongsikan memori Singapura anda bersama kami. Muat naik kisah anda di laman web Projek Memori Singapura www.singaporememory.sg. Untuk panduan lanjut berkenaan penulisan memori, muat turun salinan kit memori di www.iremember.sg. Berikut adalah ringkasan apa yang telah kita pelajari.
Tontoni video kami mengenai bagaimana untuk mengendalikan wawancara.